Baru-baru pasti kesini di bawah ya? Iya, di bawah. Sini aja dekat ya. Kalau di sana jaraknya agak jauh ya. Iya, ngepres. Ngepres sama pusing bawah. Jadi kita udah selesai nih pasang shockbreaker Evo, terus sama crankshaft cover yang bawah ini guys. Nah ini dia. Nanti ini mungkin videonya akan terpisah ya. Kalian
lihat aja video selanjutannya dari sini. Jadi nanti untuk kompresi atau setting-settingannya kita bikin video terpisah aja deh. Kalau kalian mau tahu silahkan komen di bawah ya guys. Jangan lupa di like, star, komen video ini. Thank you guys, see you.